Toilet kamu ada kerak kuningnya. Ikut aku bersihin toilet yuk. Pertama, cuci dulu semua bagian luar dari toiletnya. Biasa aku pakai deterjen atau sabun cuci piring. Kalau ada kerak bandel pada bagian dudukan atau tutup toilet, kalian bisa kompres cuka ya. Bagian dalam toiletku tuh ada kerak kayak gitu, padahal baru 3 hari nggak disikat. Untuk ngilangin kerak kayak gini, aku biasa pakai pembersih toilet bebek biru. Atau aku biasa pakai toilet bomb. Bersih toilet kayak gini efektif kok buat kebersihin kerak-kerak pada toilet. Tapi kalau udah lama nyikat, bisa terbentuk kerak urin warnanya kuning dan biasa melingkar di lubang toilet. Tapi tenang, kalian bisa ngilangin itu pakai Biclean, tinggal dituangin aja dan diamin 3-5 menit. Garis kuning-kuning aliran air juga bisa hilang loh pakai Biclean ini. Jadi bersih lagi deh. Yuk bebersih.